Sebelum video ini mulai, gue mau kasih kalian penjelasan dulu cuy. Jadi kalau kalian gak tahu, gue tuh kemarin sempat bikin konten yang ini 2 minggu yang lalu, dimana gue ngerating semua YouTuber Minecraft Indonesia. Dan di konten ini, gue ngerating salah satu YouTuber yang namanya Gemat, itu biasa aja. Nah kalau kalian gak tahu Gemat itu siapa, Gemat itu temen gue, dan dia adalah pemimpin dari komunitas Brutal. Kalau kalian gak tahu komunitas Brutal itu apa, ya itu adalah komunitas perkumpulan YouTuber-YouTuber Minecraft. Nah Gemat pun akhirnya bikin konten di mana dia kayak reaction videonya, di mana ya dia pakai judul klik anak purta tata diam-diam benci sama gue pas gue kecewa. Tapi dia guys, nah di sini Gemat tuh kayak panas-panasin guys. Dia tuh malah sengaja kayak seakan-akan anjir gue tuh kayak biasa-biasa aja bla 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 gitu kan. Nah tuh jadi tuh dia kayak nge-reaction videonya kayak seakan-akan dia tuh ditaruh di rating yang bawah gitu kan. Nah terus akhirnya gue kepikiran ide. Karena kesannya Gemat kecewa sama gue dan temen-temen gue yang lain taruh dia di ya bagian tier list yang bawah. Gue mau pura-pura bikin drama sama Gemat cuy. Dan seakan-akan komunitas perkumpulan YouTuber Minecraft ini akan hancur cuy. Jadi nanti gue bakal pura-pura ribut sama Gemat di Discord. Abis itu gue bakal bilang, yaudah kalau gitu bubar aja udah. Kita semua bubar aja udah. Kita semua gak usah temenan lagi sekalian. Gue pensiun YouTube bla bla bla. Bikin temen-temen gue yang lainnya lagi panik cuy. Kalau gitu gue rasa gue bisa mulai dengan kontak si Gemat dulu kali ya. Kita tarik Gemat dulu ya guys ya. Gemat lagi di bawah nih. Kita tarik Gemat. Gue tarik Gemat ya. Lo ngapain? Kenapa gue tarik cuy? Nggak lagi sibuk gak? Enggak, lagi ngobrol-ngobrol tadi sama anak-anak di bawah. Kenapa? Lu pengen konten gak lu? Hah? Kenapa nih? Mau isengin anak-anaknya di bawah gak? Hah? Maksudnya? Kita isengin anak-anak. Gua kan dulu sempat bikin konten yang tier list tuh, yang gua ngerating YouTuber-YouTuber. Terus lu react. Yeah. Lu react terus lu itu kan situ lu panas-panasin tuh. Ya yeah, gua tahu lah gua. Udah kita gitu, datengin anak-anak tinggal lu tadi gua belum datengin anjir kemarin enggak ada. Kenapa? Enggak, gua juga tahu itu kan tuh kayak gitu kan kita juga, apa lu juga bikin konten gitu seru-seruan kan? Gua juga jamin seru-seruan. Anak-anak juga pasti kayak ah itu paling lagi ya konten-kontenan doang gitu lu ngerti gak? Oke, okay, Ya kan, Nah, terus sekarang gini, mau gak kita jadiin kenyataan ributnya, ha? Bentar, gua buka OBS dulu nih. Jadi gua boleh record gak? Record, makanya kan gua tanya lu mau konten gak? Lu record juga aja. Intinya gini, maaf mereka kan juga taunya kita ya kita kayak lu bikin video reaction yang video gua tuh ya cuman konten doang, lucu-lucuan doang gitu kan. Nah, kita bikin jadi beneran, Gem. Maksudnya ribut beneran? Ya, kita bikin seakan-akan kita beneran ribut lah. Terus karena ribut sampai BL mau bubar, sampai ini gitu-gitu lah, lu ngerti gak sih? Jadi kita RP real life anjay. Oke. Okay. Jadi kayak kita bikin seakan-akan Brutal mau bubar. Yaudah. Ayo. Kita ini ya. Turun biasa-biasa aja ya, oke? Okay? Apa tuh mau ngonten gambar apaan? Ngonten gambar apaan? Fel. Apaan? Kemarin lu upload apaan YouTube lu? Kemarin apaan? Kemarin lu upload konten apa? Kemarin bang, yang terakhir, uploadan terakhir gua. Yang terakhir. Minecraft survival itu apa? Survival hardcore? Survival hardcore. Iya. Kenapa lu main hardcore lu? Ya, nyatu-nyatuh Rafael tahu nyobain vanilla. Gue pengen kayak ngerasain nostalgia gitu loh, Gem. Pakai shader aja kalau nostalgia mah anjing. Udah, Cok. Udah. Gue juga pakai shader. Gimana? Kenapa lu tiba-tiba main nostalgia? Nonton tuh gue hardcore-nya les. Iya, hardcore ini apa sih? Maksudnya kayak 100 hari gitu maksudnya. Enggak. Bukan Minecraft series survival aja biasa yang enggak ada gimmick-gimmick enggak aneh-aneh. Bener-bener. Jadi main survival doang. Iya, vanilla bener-bener pure vanilla. Katanya lu ini YouTuber bagus banget. Kok fuck you mean? Ya, Minecraft survival biasa doang. Kayak biasa kan lu kayak ada apa ya? Kayak ada mod-modnya gitulah. Apa kayak kemarin sama Kevin tuh yang apa sih yang box-box itu? Apa yang? Itu juga enak yang satu yang pohon-pohon. Yang enggak ya gua kan ya, emang gua kan emang pengen ini cobain Minecraft nostalgia justru itu, Gem. Kayak orang kan sekarang kan konten kan selalu yang aneh-aneh. Gua mau coba sekali-kali konten gua yang biasa gitu loh. Ya maksud gue yang lebih ya kreatif lah itu kan konten lama ngapain di publish lagi gitu. Lu mau balikin survival lagi apa gimana katanya? Lu apa, YouTuber ini bagus banget tier list-nya kemarin ya kan. Gua ditaruh di paling bawah kan tuh yang apa gak usah ditonton apa biasa aja tuh. What the fuck is this conversation? Sama kayak gue bang. Gue paham kan gue juga konten gak bagus sama bang. Gem, Cok. Itu kemarin. Gua konten doang yang rating lu dan itu pun juga Cok, lihat lu clickbait terus. What's up, ha? Hah? Maksudnya clickbait apa, cuy? Lu tanya anak-anak anjir. Ya enggak? Rafael, ya kan? Gemak kadang kontennya gitu kan, Cok? Clickbait gitu. Is it?
Actually yes. Kan tuh yes. Kalau jadi lu ngebawa-ngebawa orang lain sih. Lah, ya, tapi emang bener gitu. Bang. Tapi emang bener. Gue juga bikin konten, orang-orang komentar juga kayak gitu bang. Tuh. Nggak gitu dong. Lu tanya Pepe, lu tanya Samsul. Apa? Maksud gue gini, Vel. Itu kan kita kan sebagai konten kreator ya. Maksud gue ya. Ya udah ya kita aja nggak usah dikasih tahu keluar gitu loh. Maksud gue. Anjing terberantem anjing. Ya, udah. Dulu pedim dulu. Ini maksud gue kan Elester kemarin kasih gue tier list tuh yang biasa aja atau nggak. Lu ya gue tau lu kemarin nge-reaction tier list gue terus ya lu bikin kayak gue kecewa. Lu beneran kena lu anjing masa goblok? Masa lu beneran sesensitif itu buat kayak beneran? Sebenarnya bukan gitu, Vel. Masalahnya banyak buat impact yang pas gue upload kayak clickbait. Maksud gue kan clickbait sesekali gitu. Masa tiap hari orang-orang komentar di komentar gue clickbait mulu kan lama-lama kena juga gitu maksud gue. Bro. Ya sekarang tapi gini kan maksud gue. Tapi kan itu bukan itu gimana itu kan itu bukan karena gue goblok. Itu bukan karena gue. Orang dari dulu juga lu komen juga udah kayak gitu. Bukan gitu maksud gue kan. Maksudnya gue clickbait itu kan namanya strategi, bukan lu jangan iya aja. Sul, lu juga di sini kan kemarin juga lu ngapain gitu maksud gua? Lu ketawa-ketawa doang anjir. Ya kan gua ketawa-tawa doang, emang salah gua ketawa-tawa. Kan lucu ya, lucu aja gitu loh. Maksud gua gini, lu ngapain ngedukung? Maksudnya itu kan sebagai sebagai kita-kita aja gitu yang tahu maksud gua kayak enggak usah kan di diumbar-umbar sih anjing, aneh banget. Enggak, bukan gitu, Pe. Masalahnya kayak ya ibaratnya gini sekarang Elestial nih kayak dia kan ngerasa di sana kan kayak bagus gitu kan, dia ngerasa bagus. Tapi masa kalau gue lihat juga ya ngapain gitu? Enggak. Sekarang gini. Lu seriusan? Lu seriusan sesensitif itu sama Minecraft tier list gue? Sumpah demi banget. Itu konten doang. Goblok. Enggak. Bukan masalah konten doang. Setidaknya lu dapet tier itu gem. Gue nggak ada di situ. Anjing. Gue juga kagak ada. Ya mending gue nggak ada kalau kayak gitu. Biar kayak yang bisa dimasukin Minecraft. Mau main Minecraft lama. Ya makanya masukin terlist bang. Enggak bisa gitu gua aja ya bang. Walaupun gua masuk kayak gitu kayak gua emang ngerasa biasa aja karena video itu kayak sama, butuh motivasi juga bang. Sama. Justru lu enggak lihat Febri, lu enggak lihat Febri komen apa di video itu. Dia bilang dia justru malah bilang kayak dia jadi kayak lebih semangat buat bikin konten lagi. That's nice. Itu bagus. Lu malas. Jadi bikin konten biar semangat maksudnya? Ya, lu lihat konten gua makin bagus tuh bang kemarin pas kontrak senjata tuh. Lu enggak lihat gua sampai benar-benar apa? Sekarang gua tanya ke Lovel, lu misalnya mau masukin Febri jadi tier list, lu mau taruh di mana? Nah, ada di tier list, ada dia. Sama dia setara sama lu, aja. Gua setara sama gua. Iya. Gua temen lu udah lama disetarain. Lah, maksud lu jadi Feb? Bentar. Jadi maksud lu maksud lu gimana sih, bang? Gini loh. Maksudnya lu kenal gua udah lama kan, Vel. Lu tahu gua lah ya. Maksudnya gua enggak setiap hari clickbait kan. Ya, tapi kenapa yang bro, dijual tuh clickbait bro, gitu, Mas? Bro, temen-temen lebih lama bukan artinya konten lu jadi lebih bagus. Betul, what the fuck? Betul. Gitu, konten lu cuma reaction. Kok lu gitu sih? Streamer ML anjir. Cuma reaction kok apa video lu kan rata-rata anjing. Play. Lu kok ketawa sih, Sul? Emang lucu anjir. Enggak lucu. Maksud lo apa ketawa-ketawa kayak gitu? Gue lagi serius nih. Iya. Sorry. Kenapa sih serius amat dah? Enggak. Maksud gue masuk Discord tiba-tiba ngamuk anjing aneh. Bukan gitu, Pe. Maksudnya gue jujur ya. Gue kayak kurang suka aja sama kemarin kontennya. Walaupun gue reaction gede juga, tapi kayak banyak impact yang gak enak juga di gue, Pe. Kayak bilang clickbait. Gue lama-lama kayak awal-awal kayak oke. Tapi kesini-sini kok gini terus gitu loh. Maksud gue apa-apa yang gue upload misalnya roleplay atau apapun kayak clickbait padahal gak ada clickbait di situ gitu loh. Maksud gue kayak ya sebel juga lah lama-lama kalau misalnya keliat kayak gitu loh. Terus gue kayak gimana ya, kayak sebel juga gitu loh. Gem, gue aja yang upload itu aja setelah lu paling ada komen clickbait gitu. Cok, masa dari gue lu dibilang clickbait. Dari dulu juga kadang emang suka clickbait, cok. Ya tapi kan gak semuanya. Masa gue roleplay juga dibilang clickbait? Terus sekarang gue tanya sekarang ya, Pepe kan kemarin Pepe gak ada kan? Pepe kemarin gak ada kan? Di tier list itu gak ada kan? Ya. Nah sekarang kalau gue tanya, Pepe lu mau taruh mana? Kalau misalnya dia ada di situ, Pepe
Dari segi dia bikin rope bang. Tapi dia bikin udah, rope emang bang. Soalnya bukan ngomong sama lu. Dia lu diam lah. Pepe itu gue nanya sama Elestial bukan sama lu di dalam. Ya udah ya udah. Tapi kan dalam videonya ada. Tapi Pepe lu diam dulu. Enggak. Gini. Gue mau nanya perspektif Elestial aja dah sebagai yang bikin konten gitu aja. Nih Pepe aja bikin kontennya tuh jujur lumayan bagus, lumayan niat. Dia aja kalau mau bikin konten aja kayak selalu naik ke gue, Fel. Lu ada lagu-lagu yang bagus gak buat roleplay gue atau apa? Terus kalau misalnya dia bikin konten, dia juga selalu kayak udah siap-siapin dari awal, dia yang udah siap-siapin semua. Lumayan, Cok. Minusnya nih, gue kasih nih, gue jujuran nih minusnya Pepe. Dia sempet dulu kayak suka kadang gak aktif, terus aktif, kadang aktif, gak aktif. Terus kayak contoh dia. Dulu lah, sekarang lah, nilainya berapa dari lu? Sekarang lah iya, kadang kan suka aktif gak aktif. Jadi sebenarnya harusnya dia bisa di bagus banget. Tapi ya karena kayak gitu ya paling di tengah-tengah. Coba. Karena apaan? Oke lah, standar. Oke. Enggak, pertanyaan gue cuma satu. Kenapa lu baper sama tier list anjir? Tuh, Fel, bukan, itu. Bukan, dia baper gini, sama ya. Tier list, Cok. Gini deh. Enggak, lu denger gue dulu. Pepe, nih sekarang gue nanya. Pei, kalau gue bilang ke lu, Pei, konten lu tuh udah oke-oke, cuman lu tuh sering kurang aktif, lu tuh harus bisa lebih aktif. Lu bakal marah ke gua atau lu jadi kayak pelajaran buat lu, oke Fel, gua bakal jadi lebih aktif lagi next time. Iya, gua bakal lebih aktif lagi lah, biar lebih bagus tuh, lagi. Itu coba, bro. RP, gua pakai replay mode. Nah, sekarang gua tanya, Pe, kalau misalnya lu dibilang clickbait, terus tiba-tiba lu kayak upload apa-apa clickbait. Eh, lu clickbait lu bang. Terus tiap hari, lu disana jarang clickbait gak kayak lu sih, Gem. Tapinya Gem. Misalnya kalau begitu terus lama-lama sekali oke, dua kali oke, tiga kali. Tapi kalau terus-terusan di spam gitu lu sakit gak sih, Pe? Kayak enak juga gak sih? Kayak lu ya, pengen makanya. Pengen lihat baca yang lain gitu kan. Dan sekarang gua udah gak clickbait, mencoba untuk gak clickbait. Kenapa? Ya udah kalau lu udah gak clickbait ya bagus. Nanti juga hilang itu komen-komen kayak gitu. Lama-lama gitu, juga pasti enggak gitu lagi. Awalnya kan begitu. Fel, maksud gua impact-nya ini loh. Maksudnya gak enak, Fel. Maksudnya dilihat sama viewer tuh gak enak gitu loh. Enggak, maksud lu enggak, lu tuh punya masalah apa sama gua, Fel? Anjir, bro. Bro. Enggak, bro. Serius. Terus kenapa serius. Kayak lu bilang lu serius? Iya. Lu masa enggak nilai? Lu enggak nilai usaha masih. Lu nilai usaha. Enggak. Udah ngasih. Dulu diam kalian semua. Terus gua serius. Mau serius nih. Bro, lu serius. Gua serius. Gua nanya sama lu. Kita temenan udah lama. Lu serius. Gua serius, Fel. Gua serius deh. Gua ngomong serius. Ya. Maksud gue kayak kita udah kerja sama udah lama, Fel. Dari BPK. Iya, gue tahu. Bareng-bareng. Lu enggak menghargai itu gitu loh. Kayak ya bukan hanya sebagai YouTuber tapi kan kita sebagai kerja sama. Lu masa ngargain gue cuma dinilai clickbait gitu loh. Kan lu tahu usaha gue tuh apa untuk apa kan lu kita udah bareng-bareng gitu, Fel. Ya gue tahu usaha lu apa-apa DLL, tapi kan ya gue kan ratingnya sejujur-jujurnya yang gue rasa ya kalau lu enggak suka, ya udah. Gue pun juga nggak personal, gue pun juga nggak personal. Gue objektif kan. Kalau lo objektif, kalau lo objektif, oke, gue tanya sama lo. Sekarang, Rafael, gue tanya sama lo. Apakah gue ini bisa diem? Lu diem dulu, lo kan ditanya. Lu diem. Berantem gini aja. Lu bisa diem nggak? Gue mau nanya sama Rafael, bukan lo yang gue tanya, oke? Rafael, gue mau nanya sama lo, Rafael. Kalau lo nilai gue kayak gimana, Rafael? Coba objektif dari apa yang udah gue kerjain untuk semuanya. Apakah lo nilai gue kayak gimana? Apa gue sebagai orang clickbait? Kalau menurut gue dari judul lo kadang juga suka ini sih, suka ada menjebak anjir, jujur ya, atau terlalu melebih-lebihkan terus sampai akhirnya orang masuk nonton terus kayak mana nih enggak juga gitu. Biasanya itu sih yang bikin lama-kelamaan orang-orang pada menggilir Twitter sih. Tire kan, Gem, bener gitu. Lu diem dulu, diem dulu, Fe. Lu diem dulu, kasih orang ngomong. Gua enggak nanya malu, oke? Okay? Lu diem dulu. Gua mau ngomong dulu sama Rafael. Lanjut, Rafael. Ya udah gitu sih. Kalau menurut gua. Sekarang gua tanya sama lu. Pilih ya, dari legend bagus banget, biasa aja emang enggak usah ditonton. Gua masuk yang mana? Oke aja sih tapi ya, biasa aja. Jadi, berarti bagus banget atau biasa aja? Oke aja sih, iya. Bagus banget apa biasa aja? Oke aja. Bagus kayak enggak usah ditonton ya enggak, tapi yang kayak wah jebret banget juga enggak, tapi oke. Maksudnya gitu loh sampai lu bisa jadi legend Minecraft player. Jadi secara objektif lu milih mana? Lu sependapat dengan Elestia? Sabar. Sabar lu. Lu pengalah.
Lu gua gimana Fe sama si Rafael, lu diem dulu Fe. Lu enggak usah ngomong banyak si lu. Marvel sendiri bilangnya enggak usah nonton kan kalau enggak salah. Gua bilang biasa aja. Biasa aja. Lu sependapat gua dinilai dengan biasa aja sama Marvel. Jujur Gam, gua bisa setuju sama Marvel. Wah, ternyata kayak gitu. Kalau Gam ini tuh kan juga kan. Diem dulu. Kalau diem dulu Fe. Kalau lu Fe, gua tanya sama lu deh. Ngomong. Ya, gua inspirasi dari lu. Kalau gua inspirasi dari lu biasa aja, gua juga biasa aja berarti, Bang. Oh, jadi si di sini orang-orang lu juga Fe. Lu juga sependapat sama Marvel? Iya, bagus banget juga enggak lah. Biasalah kalau gua lah, juga gini. Gem. Biasa aja. Dulu Fel, gua nanya satu-satu. Enggak. Gini. Gua tambahannya terakhir nih. Lu ada enggak sih bikin konten lain, Bang, selain Minecraft RP yang benar-benar Minecraft sendiri gitu, series atau apa? Adalah. Apa? Dulu kan enggak. Ada yang sekarang Ada reaction. Ada reaction? Ya, kalau reaction mah gua juga bisa. Lu kenapa kata tahu Fel? Lu kan suka tahu lu Fel. Maksud lu biasa aja, Bang. Emang reaction anjing faktanya begitu. Gini, Gam. Gua aja Gam. Pas pertama kali di pas masuk ke nama gua awalnya taruh diri gua di biasa aja tuh, atau di bawah. Gua taruh diri gua di bawah. Tapi yang milih buat taruh gua di atas siapa? Yang lain, yang ikut gua di kontennya tuh kayak Kevin gitu-gitu. Ya, sekarang gua mau tanya sama Samsul. Lu juga naruh gua di biasa aja, Sul? Iya, kayak gua juga sadar diri gua juga kadang gua apa ya? Gua minta lu nilai gua juga biasa aja. Gua sadar diri. Jadi lu baper. Gak suka digituin sama Ele. Enggak, gua lebih enggak suka kayak ternyata teman-teman gua nilai gua ya ternyata gitu loh. Gam. Apa ya? Apalagi gua bisa ngomong gini, dulu gak nih, anjing? Enggak, lu denger gua nih. Gua ngomong dulu, Cok. Tier list kayak gitu. Bukan dulu. Tier list kayak gitu bukan artinya lu tuh orang jahat, goblok. Ya artinya ya lu perbagus konten lu. Artinya lu perbagus konten lu. Ngomong gua ngomong dulu masalah orang ngomong anjing. Bukan masalah itu, Pe. Gua masalah kayak di sini kayak antara kecewa sama kalian sama gua juga kecewa sama omongan Marvel yang bilang clickbait gitu aja. Sabar. Ini gua lurusin ya, oke. Okay. Jadi lu merasa lu kita ngomong nih, lu konten lu biasa-biasa aja. Terus jadi salah kita gitu. Bukan itu. Kan enggak begitu dong. Kalau misalkan memang menurut kita biasa-biasa aja. Kayak ternyata lu kan berusaha untuk naikin. Bukan gua di sini cuma dianggap ya sebagai orang yang biasa aja gitu. Itu aja sih. Ya udahlah, berarti lu enggak terima nih. Ya udah, berubah lah. Gua cukup tahu aja udah. Ternyata ya semuanya emang ngikutin Marvel. Ya udahlah, kalau kayak gitu udahlah, gua kasih lu aja deh Vel, itu brutal legend. Gua males juga sih udah ngurus-ngurus kayak gitu. Lo. Enggak, Bang, maksudnya enggak. Lu kenapa? Enggak. Lu kenapa? Gua kalau emang biasa aja gua ya udah gua ngikut aja. Sekarang lu aja deh ngelit. Sekarang gua ngomong ya. Begini. Sekarang gua ngomong. Emang ada hubungannya konten sama kepemimpinan. Ada satu alasan kenapa lu jadi pemimpin brutal, ya karena emang sifat lu tuh cocok. Karena sifat lu tuh lu bisa tegas, lu bisa ini. Enggak ada hubungannya, bodoh. Gua biasa aja. Gua biasa di mata kalian gua biasa aja, udah enggak apa-apa. Tapi justru lu dengan lu udah dinilai sama anak-anak, lu bagus banget lah ya. Lu bagus banget. Ya udah lu aja deh. Anak-anak udahlah, kalau emang kayak gitu udah sama lu aja. Ya udah kalau kayak gitu gua nanti mulai sekarang nanti rapat minggu ini hari Jumat, lu aja deh ngatur deh. Gua udah ulang lagi sih. Enggak gini. Apa maksud lu ulang lagi? Lu ngomong kayak gitu, lu malah ngebuktiin kalau lu tuh bukan apa ya? Bukan pemimpin yang bagus gitu loh. Gimana yaudah, sih? Ya udah emang gua pemimpin biasa aja. Ya udah, aneh. Ya udah gua biasa aja, ya udah. Harusnya lu bikin konten yang bagus lagi, Bang. Enggak cuma reaction doang mah gua juga bisa daily malahan kalau gua. Gua cuma reaction doang, Feb. Gua juga enggak reaction doang. Lu enggak usah nambah-nambahin juga dah. Enggak, gua kan cuma ngasih tahu kan gua sama-sama biasa aja nih kita nih. Jadi makanya gua disamain sama lu, udah cukup lah. Udah menurut gua gini aja. Gua nanti hari Jumat udah lu aja enggak lu tuh maunya apa sih Gem sebenarnya? Dengerin gua, lu aja udah gak bisa ngargain gua di sini sebagai temen lu, sebagai yang ngelit brutal. Lu aja gak bisa ngargain gua, jujur goblok. Gini cok, lu maunya apa sebenarnya? Lu mau dipuji, lu mau dibilang bagus banget. Ya udah gua bilang lu, ya udah gua taruh di tier listnya paling atas. Lu mau apa? Lu mau pindah-pindahin brutal sekalian aja, brutal bubar udah sekalian aja, brutal bubar udah. Kalau kayak gitu, udah.
Sekalian gak usah, udah. Gue pas juga lanjutin. Kenapa jadi kayak gini? Udah gak sih? Ini persoalan brutal dah. Cocok banget, Gue udah masuk ke personal nih, gue sama Elestial. Tuh, yang personalnya siapa? Lu sendiri, bodoh. Lu juga, udah. Kayak di sini ya, udah sama aja lah. Gue udah kayak empat juga lama-lama, anjir. Kayak dari viewer udah kayak gitu. Terus juga lu juga kayak gak bisa ngehargain gue. Anak-anak sini juga nilainya sama kayak Elestial. Yaudah emang gue gak dianggap, udah. Buat apa lagi gitu loh. Kalau lu mau bubarin aja udah sekalian. Capek juga gue. Kan masa cuma di konten, Bang. Kalau pemimpin tetap lu, Bang. Iya. Plus minus doang sih ini kita. Ya udah ini cukup aja dah. Enggak, lu udah bubarin Evel, udah. Bilang lah. Lu urusnya lagi udah, kalau misalnya mau lanjut itu sama yaudah, si. Ya udah anjir. Mulai lah. Udah anjing, emang. Ya udah goblok. Ya udah lu tolol anjing. Lah gua yang jadi lah, kok jadi gua anjir. Ya lu lagi gak bisa ngomong, ngapain lu goblok-goblok? Gua tololin aja sekalian. Gua telepon Malik lah, ini aneh banget. Ini masalah sepele, sumpah. Aduh, masa tier-tier-ness apa? Gua telepon si Kevin dulu. Gem, lu udah temenan sama Marvel udah lama ya? Dia tanya tau lah konten-kontennya kayak gimana. Goblok banget anjing. Udah sekalian Gaming House Brutal juga bubarin aja tuh sekalian tuh. Jangan. Kalau ngurusin ya gak masalah, udah. Kalau emang mau bubarin aja dari atas sampai bawah ya udah gak masalah. Jangan. Bubarin aja semua udah. Lu dikit-dikit cabut, dikit-dikit cabut. Masalah spell tier list doang. Goblok banget anjing. Lu gak bisa ngehargain orang lain berarti, Vel. Bro, gue gak hargain lu kayak gini. Gue gak hargain lu sebagai lu udah mimpin Brutal. Udah gak hargain lu kayak lu udah bagus ngemimpin Brutal, tapi lu bisa dengan senak jidat lu bilang gua mau lepasin Brutal, kayak what the fuck bro. Ya yang lu yang bikin macing-macing gua siapa? Kan lu lah. Kalau misalnya lu ngomongnya bener ya gua juga nggak bakal kayak kesinggung lah. Maksud gua ini kan juga karena konten lu juga. Makanya makanya menurut gua lu kesenggol sama tiris gua gitu, goblok banget anjir. Apaan sih ini kata lu itu yang ini bikin apa? Viewer jadi apa namanya jadi nge-trigger gua gitu. Bubarin GH kenapa lagi anjing? Emang gara-gara apa? Tireless doang di tempat biasa aja. Lu diem dulu. Gua mau nanya sama Korajon. John, apa? Menurut lu, gua ini sebagai temen lu udah kenal sama gua. Enggak, sebentar. Lu diem dulu. Kenapa lu harus pakai? Satu-satu sumpah. Gua mau ngomong dulu. Lu diem. Gua nyuruh lu dulu. Satu-satu anjing. Yaudah Vel, diem dulu Vel. Ntar gua dengerin dari lu. Gua tanya sama lu, John. Lu kenal gua udah lama, ya kan? Lu nilai gua bagus banget atau biasa aja? Atau enggak usah? Enggak tahu ya, ini masalah konten doang kan anjir. Lu jawab aja. Kalau cuman konten ya pasti ada bercandaannya lah, enggak mungkin serius. Kenapa lu nanggepinnya serius banget? Bukan John, masalahnya impact-nya ke gua itu John. Lama-lama udah makin enggak. Ya elah Bang Gem anjir, sama bocil-bocil, cok. Iya, cuma aja, biasa aja. Sampai ke ini lu kena mental. Orang-orang tahu gua cuma katanya clickbait. Bayangin emang gua clickbait terus John. YouTuber butuh clickbait sih, tapi ya udah anjir. Nah, makanya gua tanya sama lu. Menurut lu, gua itu bagus banget, biasa aja, enggak usah ditonton menurut gua. Lah, kalau itu tergantung. Ya gua nanya sama lu. Gua orang-orang sini gua udah tanya semua. Gua tanya. Ya udah gua jawab biasa aja. Karena kita semua tahu kan YouTuber tuh kayak gimana. Oh ya udah, gua udah cukup lah. Ya udah. Enggak kena baper dia, baper. Kenapa sih? Lu ngomong nih. Lu ngomong dia biasa aja. Dia baper, goblok. Dia maunya bagus banget, dia maunya dibilang bagus banget. Bang, bukan gitu, Bang. Ini kan sebenarnya dari konten tier list aja itu sebenarnya enggak serius-serius sama dia. Iya, makanya goblok, Bang. Makanya kenapa? Gini aja kayak impact aja juga. Gua taruh Malik di tier listnya di gosa ditonton. Tapi apakah menurut gua Malik gosa ditonton? Enggak, anjir. Gua lagi canda-candain permasalahannya Malik ada di konten di situ. Di sini kan gua enggak ada di situ. Oh, lu enggak ada. Iya, paham. Di situ gua bisa enggak jelasin, enggak ada bercandaan di situ. Orang-orang nanggapnya serius. Impact-nya beda. Kalau Malik kan di situ ada, lu tahu candaannya, ya kan? Enggak. Malik pun juga
nyantai-nyantai aja terus kayak sampai ke kamar bercanda. Nah sekarang kalau gue kan gak ada di situ, nggak diundang, lu juga nggak bilang kan sama gue untuk mau masukin ke situ, lu nggak izin juga kan sama gue, ya kan? Hmm, perlu izin. Enggak, bangga. Jadi lu nih ini biar gampang dah. Ini kita kan masih internal nih, belum dibawa keluar kan. Jadi enaknya gimana? Soalnya kalau ini dibawa keluar tuh malunya di kamu sendiri. Nah iya. Nah, gue kayak udah orang yang terlihat dewasa maksudnya jadi kayak begini kok di internal. Enggak, soalnya gini John, si Marvel tuh udah ngerasa udah lebih baik, ya udah nggak apa-apa. Gue makanya kayak udah kalau lu mau mimpin Bella, mimpin aja, udah gue udah males gitu. Gue kalau bisa lebih biasa aja, gue jadi gak jadi gitu dong, aja. Gak gitu makanya dong. Kan enggak, satu hal juga yang gue harus nanya Gem. Kenapa setiap gue baru nyadar satu hal, kenapa lu setiap kali nanya orang-orang, lu setiap kali nanya mereka, kayak lu setiap kali nanya Samsul, nanya Pepe, Pepe kita kan udah teman lama nih ya. Menurut lu kenapa harus ada kita udah teman lama? Apa emang kalau udah teman lama jadi lebih bagus gitu votingnya? Nah, ya emang enggak boleh kalau kita udah teman lama. Bukan, seakan-akan lu pengen memanipulasi buat seakan-akan kita udah teman lama nih. Lu jangan jahatin gua seakan-akan kayak gitu lu. Ya udah cowok anjing ini. Goblok banget kalian. Kalian marah-marah gara-gara beginian anjing. Potong kan. Goblok ini jam 1 malam ya anjing. Ini jam 1 malam goblok woi. Enggak masalahnya sih Marvelnya juga. Gua udah dia bukan minta maaf sama gua gitu kan, kayak ya kemarin yang ngomong-ngomongnya apa gimana lah gitu loh. Bang, tapi itu cuman konten, cuman bercandaan iya. Anjir, kita tapi juga semua udah paham woi. Ya udah, terus lu maunya gimana? Lu mau LSTL bikin klarifikasi gitu. Iya, Marvel ada enggak mau bikin klarifikasi dia? Gimana, Vel? Ngapain gua bikin klarifikasi? Lah kan ya, udah enggak gua juga gua juga udah tahu sifat asli lu. Lu segampang apa lah? Lu segampang itu Val, buang brutal. Enggak John. Ini ntar makin jauh, Val. Enggak John. Dia gua bilang dia segampang itu buang brutal. Gua jujur udah kecewa. Gua udah kecewa. Gua bilang mau bubarin brutal. Lu yang bilang bubarin brutal. Ya udah enggak. Kalau lu segampang itu buat apa namanya? Buang-buang brutal kayak gitu, ya udah bubarin aja sekalian, ngapain? Ya kan, nyampe ke sini anjing. Jangan brutal-brutal. Ini brutal tuh kerjaan banyak orang, guys. Kalian baru itu nggak tadi Jon bilangnya Jon apa Gea mau dihilangin anjing apalagi itu loh itu. Ya gue udah malas ngurus aja, udah kalau LSTL emang udah nggak mau aja kerjasama ya udah gas aja, gue emang nggak apa-apa kayak sia-sia aja, gue juga kayak udah capek gue kayak gini gitu loh maksud gue. Gimana ya di satu sisi ini konten juga sekarang, Bang Gem. Ya sekarang gue tanya sama LSTL, mau nggak dia bikin klarifikasi? Gak mau kan, ya udah lu aja mimin Bel. Enggak emang enggak. Dibilang tuh aja baper sama tier list gue aja itu udah aneh anjir. Iya lu tai. Ya. Anjing, ya, dengerin gua chill, ya. Chill, guys. Oke. Okay. Ya, maksud gua dengerin gua ya. Maksud gua kalau emang lu ngerasa tolol lah, apalah terserah lu lah. Penonton juga udah mulai ngerti gak sih kalau itu bercandaan? Terus kayak nantang-nantang gitu maksudnya apa gitu loh. Aduh. Goblok, Val. Tenang, Val. Udah, lu gak usah kayak orang kontol, anjing. Val. Goblok banget. Maksud lu apa, anjing? Udah ngasih. Di sini anak-anak udah pada menyelesaikan. Cok, udah ngasih. Enggak, gue awalnya nyantai aja. Gue awalnya chill. Gue awalnya kayak, apa sih ini si Gema? Tapi lu bilang lu mau keluar, mau pindahin brutal, pengen buang brutal. Bukan, gue bilang lu aja yang mimpin brutal. Lu aja deh yang liat. Iya, tapi kan berarti lu membuang tanggung jawab dong. Jawabnya lu membuang tanggung jawab lu dong. Nih Gem. Gua inget banget Gem. Dari dulu lu selalu ingetin gua nomor satu apa? Cowok tuh harus pegang kata-katanya, harus tanggung jawab. Lu sendiri enggak nunjukin anjir, goblok banget lu. Tapi kalau gua enggak bisa dihargain mau ngapain? Udah, John. Gua udah capek banget, John. Ya udah kalau gitu terus sekalian aja gua keluar dari Discord brutal anjing. Udah gua juga keluar, enggak ada masalah. Cok, sumpah ini kalau sampai kalau ke omongan keluar ya malu banget anjing. Kalian berdua apalagi Bang Gem, cok, lebih malu Bang Gem anjing. Sumpah. Udah ngasih anjing. Udah guys, sumpah ini. Oke, Bang Gem dari Marvel ini cuman konten doang karena penonton juga harusnya udah mulai ngerti karena itu semua bercandaan. Marvel juga enggak seserius itu kok. Dari Marvel sendiri, Fel. Ini mungkin Bang Gem memang lagi kena sama boper-boper juga. Iya. Jadi makanya
terlampiaskan ke lu. Iya bang. Lagi ini aja kali, lagi nggak pas aja. Iya. Tenang aja guys, tenang. Gak usah bawa-bawa brutal, gak usah bawa keluar-keluar, gak usah lah. Anjir. Guys, kalian semua udah gede anjing. Demi apapun masalah tier list, bukan masalah si Marvel ngehina emak lu atau apa atau keluarga. Sumpah tier list. Enggak, I mean pasti ada impact-nya juga, Vel, tapi ya udahlah. Penonton juga harus ngerti. Se-impact-impact-nya ya. Bercanda, John. Iya, harusnya penonton udah tahu. Nah, makanya ini dari Bang Gem juga harusnya chill. Makanya kita omongin baik-baik di sini. Udahlah, kayak biarin aja manusia-manusia viewer-viewer tolol itu teranulir gitu loh. Biarin yang ngerti kalau itu tuh bercanda. Viewer yang pinter, yang emang bener gitu ya, yang tersisa untuk nontonin lu gitu lo maksudnya. Mikir positif aja. Ayo, sebat. Lu capek gak sih, Bel? Apa anjing capek? Apa yang capek anjing? Capek apaan? Wah anjing malah ketawa berdua. Kenapa anjing? Apa anjing? Enggak, ini aneh. Kalian bikin konten apa anjing? Kalian bikin konten apa anjing? Lu berdua bikin konten apa anjing, ha? Anjing. Ah goblok banget. Tai gua sampai ditelepon anjing. Lu tau gak gua sampai di mana matem anjing. Wah, di sebelah lagi nonton anjing, ditelepon gua kesini bangsat. Gua mati anjing. Gua takut ketawa gua kedengeran, Bel. Telepon kagak capain, enggak ada respon anjing. Gua panik bangsat. Oke, sampai di sini untuk video kali ini, sampai jumpa. Anjing.